Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan syukur akan nikmat Allah yang tiada tang. Berkat kebaikannya, kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian kita lupa solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sampai kepada kita umat di akhirat. Sebelum saya mulai, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli salata tahmilatan wa salim salama tamma ila sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihil uqadu wa tanfaijul bihil uqadu wa husna bihil qawi wa hunnadu bihil wawaidu wa husnu hawatimi wa yustafaru wa bil karim wa alihi wa subihi fil kulli lamhadi wa nafasi wa nafasi bi adadi kulli ma kulli lah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah ini perkenalkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang mengetahui arti syukur? Itu syukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia atau kebaikan dari Allah. Mengungkapkan rasa syukur meliputi tiga hal, yaitu yang pertama, rasa syukur meliputi nikmat dalam batin. Artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, tidak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kehikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal itu ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11 yang bunyinya, wa amma bizi mati rabbika fahajji. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menyandikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah pertama, dan kedua sebelum mencapai nilai hakiki. Apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kita tidak lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana, prasarana, penunjang, sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tak mampu menghitungnya. Hal itu karena nikmat Allah sangatlah banyak, sebagai Allah firman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha la'afuwwur rahim.
apa rafi artinya, dan jika kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu takkan dapat menghitungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjadikan akan menambah dengan tambahan yang berlimpah ganda. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini dapat kita baca dan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan kamu tambah nikmatku kepadamu. Tapi apabila kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku amat pedih. Dalam pengalan ayat tersebut, Allah akan memberikan nikmat lebih tatkala kita mampu untuk bersyukur. Sementara yang tidak, Allah menyiapkan balasan yang mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.